Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis, biodata, zodiak, Instagram, dan umur asli para pemain drama Vincenzo. Drama ini bercerita tentang Pak Juyong yang berusia 8 tahun pergi ke Italia setelah dia diadopsi. Ia kini sudah dewasa dan memiliki nama Vincenzo Cassano yang diperankan oleh Song Joong Ki. Dia adalah seorang pengacara yang bekerja untuk mafia sebagai seorang consigliere atau seorang penasihat. Karena perang antar kelompok mafia, dia melarikan diri ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, dia terlibat dengan pengacara Hong Chae-yong yang diperankan oleh Chun Yo-bin. Dia adalah tipe pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Dia juga mencapai keadilan sosial dengan caranya sendiri. Vincenzo Cassano jatuh cinta padanya. Inilah biodata para pemain drama Vincenzo. Yang pertama ada Song Joong Ki yang berperan sebagai Vincenzo Cassano. Lahir pada tanggal 19 September 1985 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun. Bersodiak Virgo. Ia adalah mantan suami dari Song Hye Kyo, di mana pernikahannya hanya bertahan sampai 2 tahun. Sudah membintangi 9 film dan 14 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Sudah mendapat 12 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Song Joong Ki. Yang kedua ada Chun Yo Bin yang berperan sebagai Hong Chae-yong. Lahir pada tanggal 26 Juli 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Bersodiak Leo. Tinggi 166 cm. Sudah membintangi 10 film dan 4 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis baru terbaik di tahun 2020. Inilah Instagram asli Chun Yo Bin. Yang ketiga ada Taegyeon yang berperan sebagai Chang Jun-woo. Lahir pada tanggal 27 Desember 1988 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun. Bersodiak Capricorn. Tinggi 185 cm, golongan darah AB. Nama lahir Oh Taegyeon. Ia juga anggota grup K-pop 2PM. Sudah membintangi 3 film dan 10 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Taegyeon. Yang keempat ada Wak Dok-yan yang berperan sebagai ketua Jang Han-so. Lahir pada tanggal 19 Maret 1997 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun. Bersodiak Pisces. Sudah membintangi 4 film dan 19 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor anak terbaik pada tahun 2014. Yang pernah nonton drama It's Okay to Not Be Okay pasti kenal dengan Wak Do-yan. Inilah Instagram asli Wak Do-yan. Yang kelima ada So Ye-hwa yang berperan sebagai Jang Yeon-jin. Lahir pada tanggal 8 Maret 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Bersodiak Pisces. Sudah membintangi 6 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Yang pernah nonton drama Backstreet Rookie pasti tahu dan kenal dengan So Ye-hwa. Itu loh cewek SMA yang rambutnya grinyol. Inilah Instagram asli So Ye-hwa. Yang keenam ada Kim Yoon-ae yang berperan sebagai Su Mi-ri. Lahir pada tanggal 24 Januari 1991 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun. Bersodiak Aquarius. Tinggi 168 cm. Golongan darah A. Sudah membintangi 5 film dan 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Kim Yoon-ae. Yang ketujuh ada Gon Sung-woo yang berperan sebagai Moon Jae-shin. Lahir pada tanggal 22 Desember 1987 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 34 tahun. Bersodiak Capricorn.
Drama Vincenzo adalah drama pertama buat Gon Sung-woo. Inilah Instagram asli Gon Sung-woo. Yang kedelapan ada Kim Tae-hoon yang berperan sebagai Pyo Yok-pil. Tanggal bulan dan tahun lahirnya tidak bisa saya dapat. Dia lahir di Korea Selatan. Tinggi 179 cm. Sudah membintangi dua drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Untuk saat ini, Kim Tae-hoon belum memiliki Instagram. Yang kesembilan ada Jong Wook-jin yang berperan sebagai Sonu. Lahir pada tanggal 7 Februari 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Bersodiak Aquarius, tinggi 178 cm. Sudah membintangi 4 drama dan 1 film TV. Ia juga pernah menjadi peran pendukung di drama Startup pada episode ke-11. Inilah Instagram asli Jong Wook-jin. Itulah beberapa informasi tentang pemain drama Vincenzo yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.